Setelah sampai di dekat Rasulullah, Iblis pun memberi salam sehingga 3 kali, tetapi tidak juga dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Iblis menjawab sendiri salamnya dengan ucapan alaihi laknat, aku makhluk terkutuk. Iblis berkata, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah? Maka jawab Nabi dengan marah, hai musuh Allah, kepadaku engkau ingin menunjukkan kebaikan? Janganlah mencoba menipuku sebagaimana kau tipu Nabi Adam alaihissalam sehingga keluar dari surga. Habil mati teraniaya dibunuh Kabil dengan sebab hasutanmu. Nabi Ayub engkau tiup dengan asap beracun ketika sedang sujud kepada Allah sehingga dia sengsara beberapa lama. Nabi Daud dengan perempuan Uria, Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya karena engkau menyamar sebagai istrinya, dan begitu juga beberapa anbiya dan pendeta yang telah menanggung sengsara akibat hasutanmu. Hai Iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Hanya salammu saja yang aku tidak hendak menjawabnya karena diharamkan Allah. Aku sangat mengenalmu, engkau Iblis, raja segala iblis, setan dan jin yang menyamar diri. Apa kehendakmu datang menemuiku? Iblis pun ketakutan dan berkata, ya Nabi Allah, janganlah engkau marah, karena engkau adalah khatamul anbiya, maka dapat mengenaliku. Kedatanganku karena diperintah Allah untuk memberitahu segala tipu dayaku terhadap umatmu dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Ya Nabi Allah, setiap apa yang engkau tanya, aku bersedia menerangkan satu persatu dengan sebenarnya. Tiadalah aku berani menyembunyikannya. Maka Iblis pun bersumpah menyebut nama Allah dan berkata, ya Rasulullah, sekiranya aku berdusta sepatah kata pun, niscaya hancur leburlah badanku menjadi abu. Mendengar sumpah Iblis itu, Nabi pun tersenyum dan berkata dalam hatinya, inilah satu peluangku untuk mensiasati segala perbuatannya, agar didengar oleh sekalian sahabat yang ada di majelis ini, dan menjadi perisai kepada seluruh umatku. Rasulullah bertanya, hai Iblis, siapakah sebesar-besar musuhmu dan bagaimana aku terhadapmu? Jawab Iblis, ya Nabi Allah, engkaulah musuhku yang paling besar di antara segala musuhku di muka bumi ini. Maka Nabi pun memandang wajah Iblis dan Iblis pun menggeletar karena ketakutan. Sambung Iblis, ya Khatamul Anbiya, adapun aku dapat merubah diri seperti sekalian manusia, binatang, dan lainnya hingga rupa dan suara tidak berbeda, kecuali dirimu saja yang tidak dapat aku tiru karena dicegah oleh Allah. Kiranya aku menyerupai dirimu, maka terbakarlah diriku menjadi abu. Rasulullah bertanya lagi, hai Iblis, bagaimana perbuatanmu kepada makhluk Allah? Iblis berkata, adalah satu kemajuan perempuan yang meregangkan kedua pahanya kepada laki-laki yang bukan suaminya, membuka setengahnya hingga mengeluarkan benih yang salah sifatnya. Aku goda semua manusia supaya meninggalkan sholat, berbuat durhaka, dan aku lalaikan mereka dengan harta benda emas, perak, permata, rumahnya, tanahnya, ladangnya, supaya hasilnya dibelanjakan ke jalan yang haram. Demikian juga ketika pesta yang bercampur antara lelaki dan perempuan. Di sana aku lepaskan sebesar-besar godaan supaya hilang peraturan dan meminum arak. Apabila terminum arak itu, maka hilanglah akal, pikiran dan malunya. Lalu aku ulurkan tali cinta antar keduanya dan terbukalah beberapa pintu maksiat yang besar. Aku bisikkan perasaan hasad, dengki hingga kepada pekerjaan jinah. Apabila mereka teringat akan salah, mereka lalu hendak bertaubat dan berbuat amal ibadah, aku rayu mereka supaya mereka tidak melakukannya. Bertambah keras aku goda supaya mereka melakukan maksiat dan mengambil istri orang. Bila kena goda hatinya, datanglah rasa ria, takabur, megah, sombong, dan melengahkan amalnya. Bila pada lidahnya, mereka akan gemar berdusta, mencela, dan mengumpat. Demikian aku goda mereka setiap saat. Rasulullah bertanya lagi, hai Iblis,
Mengapa engkau bersusah payah melakukan pekerjaan yang tidak mendatangkan faedah, bahkan menambah laknat yang besar serta siksa yang besar di neraka yang paling bawah?